Jadi sudah 15 hari Pak kita zero kasus. Alhamdulillah itu banyak. Iya. Bisa mencapai zero kasus, apakah memang tidak ada lagi tracing? Iya. Apakah faktornya ini karena memang sudah terbentuk herd immunity akibat vaksin yang sudah maksimal, atau memang COVID-nya sendiri sudah mulai berkurang, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Baik, pemirsa podcast, hari ini saya mengundang Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Pak Dr. Mahli Riyadi. Perlu dipertegas nih, dokternya beliau bukan dokter medis, Pak ya. Walaupun background beliau tetap juga sebagai orang medis, tetapi background beliau dokter adalah hukum, Pak ya. Ya. Kita mengundang beliau karena saat ini kita akan menghadapi situasi yang sama di tahun lalu, Pak ya. Dan kita mau tahu ini bagaimana kesiapan pemerintah Kota Banjarmasin khususnya, karena Banjarmasin ini kan pusat hiburan, pusat ekonomi ibu kota provinsi yang selalu ramai pada saat menghadapi akhir tahun. Betul. Nah, pertanyaan pertama, Pak, saya sebelum masuk ke sana dan bertanya lebih detail, saya mau tahu dulu, Pak, ya, bagaimana situasi dan kondisi Kota Banjarmasin saat ini dalam angka dan kasus COVID-nya? Ya, alhamdulillah, Pak Toto, kondisi Banjarmasin sampai dengan hari ini kita bersyukur kepada Allah sudah sampai 15 hari ini kita ya, zero kasus. Wow, luar biasa. Ya, alhamdulillah, dan tentunya ini dari kerja keras teman-teman nakes kita di lapangan. Luar biasa. Dokter, kita apresiasi buat mereka, Pak ya. Iya. Dokter, perawat, bidan dan vaksinator yang tentunya dalam hal ini ya dibantu oleh TNI Polri ya bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat, ya tidak terlepas juga dari bantuan teman-teman media sehingga kemampuan masyarakat untuk memahami betapa pentingnya mengendalikan COVID itu secara bersama-sama. Jadi sudah 15 hari Pak kita zero kasus. Alhamdulillah itu banyak. Iya, kita bersyukur kalau memang benar seperti itu. Pertanyaannya, Pak, bisa mencapai zero kasus, apakah memang tidak ada lagi tracing? Ya. Apakah faktornya ini karena memang sudah terbentuk herd immunity akibat vaksin yang sudah maksimal, atau memang COVID-nya sendiri sudah mulai berkurang, Pak? Ya, ada korelasi antara vaksin dengan COVID, Pak. Oh. Ya, capaian vaksin kita alhamdulillah saat ini tertinggi di Kalimantan Selatan dan Banjarmasin, Pak ya. Banjarmasin, 13 kabupaten kota. Ya. Kita posisi kita udah mencapai 72,48%. Sisa berapa persen, Pak, untuk dari populasi seluruh penduduk yang bisa dikatakan bisa mencapai herd immunity dari 72 itu? Angkanya 80% ya kalau nggak salah, Pak ya. Iya, dari jumlah populasi. Kita targetnya 516.000, 66 sasaran dari jumlah penduduk kita di Banjarmasin, 700.000, 82 sekian. Nah, yang menjadi sasaran vaksinasi kita adalah 516.000. Dan itu sudah tercapai? Kita tercapainya dari itu 72%. 72%. Ya, jadi ada sisa, ya kita sih mentargetkannya di Januari ini, Januari tanggal 2 Januari nantinya harapannya bisa 80%. 80%. Ya, optimis, Pak ya. Insyaallah optimis, ya. Optimis ya, karena kita buka tambahan pos pelayanan vaksin di halaman Dinas Kesehatan dan juga di halaman Duta Mall. Pak, dulu orang kan pengen vaksin itu lantaran susah vaksinnya. Betul. Kesempatannya sekarang itu masih nggak terjadi seperti itu, atau tadi Pak ahli bilang terbuka dan dibuka di kantor dinas, kalau masyarakat pengen vaksin bisa langsung datang ke sana nggak? Iya, bisa langsung, Pak. Jadi Banjarmasin kita punya inovasi yaitu tiada hari tanpa vaksin. Artinya hari apa saja masyarakat itu bisa bervaksin di Banjarmasin. Okay. Barangkali ini yang berbeda dari daerah-daerah yang lain. Artinya konteksnya di hari libur pun ya teman-teman nakes kita menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk melayani masyarakat kita
Ya, kalau ada yang tidak sempat barangkali di hari kerja untuk meninggalkan pekerjaannya ingin bervaksin. Nah, di Banjarmasin sudah jalan 3 bulan inovasi ini. Orang bisa bervaksin di hari Minggu. Dan silakan datang ke halaman Dinas Kesehatan. Dan sekarang kita buka lagi pos baru di Duta Mall. Ya, orang sambil rekreasi bisa berapa vaksin. Hari itu, Pak? Duta Mall kita mulai di hari-hari Selasa kemarin. Baru aja, Pak, ya? Baru aja. Sebuah inovasi yang luar biasa ini. Karena memang biasanya pusat-pusat keramaian kan banyak orang ngumpul, Pak, ya? Betul. Ini yang menjadi ya target kita. Karena di tempat orang berkumpul banyak kan akan lebih mudah untuk jualan, Pak. Iya, betul. Logikanya sih kalau memang dilakukan inovasi seperti itu artinya mungkin capaian 80% nggak mustahil, Pak, ya. Insya Allah kita optimis bisa mencapai 80% di tanggal 2 Januari, Pak, mengawali tahun itu nantinya. Oke, Pak Mahli. Ya. Tadi Pak Mahli bilang bahwa ada korelasi positif antara vaksin dengan herd immunity dan angka kasus COVID-nya tidak meningkat signifikan. Ya. Tidak mandang merek jenis vaksinnya, betul. Antibodinya terbentuk, ya kan? Berarti memang bahwa vaksin ini harus diakui memiliki pengaruh signifikan, Pak, ya. Tapi masyarakat masih ada yang memiliki keyakinan dan pandangan bahwa vaksin karena pandangan keyakinan agama, ya. Atau mungkin karena memang punya prinsip atau apapun itu, gitu ya. Masih banyak yang belum mau vaksin. Ini gimana nih, Pak? Ya, kita akui segelintir masyarakat, jumlahnya barangkali tidak banyak lagi. Banyak. Di awal-awal pertama kali vaksin ini kita perkenalkan, penolakan masyarakat sangat banyak. Ya, artinya tadi dengan keyakinan agama, dengan keyakinan bahwa sakit itu ya dari Allah juga. Ya, sehingga kita mencoba untuk mengedukasi dan perlahan masyarakat sudah memahami bahwa bervaksin ini merupakan sebuah kebutuhan. Karena kebijakan pemerintah nggak bisa kemana-mana kalau tidak ada kartu vaksin sekarang ini. Nah, sehingga ada korelasi antara vaksin dengan kemampuan pengendalian. Nah, teman-teman ya sambil menggandeng toko agama pertamanya untuk mengedukasi masyarakat. Dan kita juga minta bantuan para tokoh agama bahwa bervaksin itu bagian dari sebuah ibadah. Dan alhamdulillah ketika vaksin ini meningkat capaiannya, maka terbentuklah kekebalan atau antibodi pada tubuh orang. Kalau WHO merekomendasikan untuk efikasi vaksin minimal 60%. Kalau Sinovac kan 65%. Nah, sementara kita sekarang ini sudah ada Pfizer, ada AstraZeneca. Jadi pilihannya banyak. Mau minta yang mana kita sediakan. Jadi karena pilihannya banyak, ya ada yang selama ini berkeyakinan untuk bisa keluar negeri harus AstraZeneca. Monggo kita sediakan. Nah, sehingga efikasinya cukup tinggi dan alhamdulillah ya Banjarmasin bisa terkendali. Oke, berarti saya pertegas dan saya tekankan, bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksin, jangan khawatir. Betul. Ada posko yang sudah dibuka di Duta Mall, sambil jalan bisa vaksin di sana, Pak, ya? Iya. Dan juga bisa di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Iya, dan khusus yang di Duta Mall, ini disediakan oleh Pak Kapolres, hadiah. Tuh, luar biasa ini. Oh gitu, Pak, ya? Iya, jadi Pak Kapolres menyediakan hadiah, kolkas, Door prize gitu, Door prize, ya. Kulkas, kemudian juga sepeda motor. Jadi ada yang daftar itu nanti nomor anunya tuh diundi gitu, Pak, ya. Iya, jadi ada kupon berhadiah. Sekarang vaksin ini berhadiah. Luar biasa. Iya, kita didukung spot oleh Pak Kapolres penuh untuk kegiatan bisa mencapai 80% di bulan Desember. Ini kolaborasi yang luar biasa nih, semua Forkopimda ikut terlibat aktif, Pak. Iya. Karena Banjarmasin ini kan menjadi salah satu indikator, Pak, ya. Karena berdasarkan data yang disampaikan pemerintah pusat, Kalimantan Selatan ini adalah provinsi yang paling rendah dibanding provinsi di Pulau Kalimantan. Benar gitu, Pak, ya? Ini tidak bicara Banjarmasin, tapi secara umum, dan Banjarmasin kan menjadi salah satu indikator gitu, Pak, ya. Betul. Ya, ini kira-kira apa sih sebenarnya, Pak, kalau menurut pandangan Pak Mahli? Iya, ada beberapa kearifan lokal barangkali di Kalimantan Selatan yang nilai-nilai religinya sangat tinggi, yang meyakini bahwa tadi sakit itu konsepnya ya
dari Allah gitu kan. Takdir gitu Pak. Takdir ya, bervaksin atau tidak bervaksin bisa sakit juga. Iya, betul. Nah, kemudian ya di awal-awal yang memang vaksin ini kan dianggap dari negara yang itu sehingga ini tidak vaksin kan Sinovac sudah ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia bahwa Sinovac itu halal. Iya. Nah, kemudian faktor geografis yang sulit dijangkau seperti daerah Matapura misalnya, Kabupaten Banjar yang tentu berbeda dengan Banjarmasin, jangkauannya sangat jauh dan mereka kesulitan untuk menjangkau itu. Nah, sehingga ini juga faktor penghambat sulitnya untuk meningkatkan capaian vaksin di daerah-daerah selain Banjarmasin seperti itu. Pak, saya mau tahu, publik juga harus tahu ini. Selama penanganan COVID dalam rentang waktu yang cukup lama ya, hampir 2 tahun. Ya. Sudah ada berapa korban dari nakes yang menjadi, yang penyintas mungkin juga banyak Pak ya, tetapi yang menjadi korban dari ganasnya COVID ini ada berapa, dan bagaimana perhatian pemerintah Kota Banjarmasin terutama terhadap para nakes yang sudah mengorbankan nyawa untuk masyarakat ini? Ya, jadi mulai awal kita menangani COVID-19 di Banjarmasin itu pada tanggal 7 Februari 2020. Itu ketika ada 14 orang mahasiswa ya, Banjarmasin yang pulang dari Wuhan. Iya. Itu di Indonesia belum ada COVID. Iya. Kemudian ya karena WHO sudah mengumumkan ada wabah internasional ini adalah COVID dan sumbernya dari Wuhan gitu kan. Ya, begitu ada mahasiswa yang pulang, kita langsung melakukan tracking, mendatangi rumah orang yang kuliahnya di sana, ada 14 orang saat itu, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, kemudian tanggal 26 Maret, COVID pertama di Banjarmasin. Di Banjarmasin Pak ya? Ya, 6, di Indonesia kan 6 Maret. Iya. Di Banjarmasin 26 Maret, 20 hari sesudah Indonesia, kita temukan ya ada kasus COVID. Nah, teman-teman ini tentu kena jiwa sumpah nakes dokter perawat bidan ini kan nakes ini bekerja atas dasar sumpah bahwa dia harus mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, bahkan mengalahkan kepentingan keluarga. Pagi, siang, sore, malam kita harus melakukan tracking karena satu orang yang terduga COVID kita harus menemukan minimal 14 orang kontak eratnya saat itu yang mereka datang ke rumah-rumah orang yang positif COVID. Ya, artinya konsekuensi atau risiko pekerjaan itu tentu sangat tinggi sekali. Nah, akhirnya ya sampai hari ini ada 7 orang yang meninggal. Ada dokter, ada perawat, ada bidan ya yang meninggal karena COVID, karena pekerjaan mereka yang mendatangi dan melindungi masyarakat agar hati-hati dengan ini karena ini kontak erat. Ya, akhirnya mereka menjadi korban dan ini tentunya ya kedukaan yang sangat mendalam buat teman-teman kita. Tetapi ya jujur saja karena memang ini menjadi kewajiban, mau tidak mau ya kita tetap memberikan semangat kepada mereka dan kita juga perlu support dari masyarakat untuk memberikan semangat kepada para nakes ini untuk bisa mengendalikan. Karena apa? Karena Banjarmasin jumlah penduduknya yang terbesar dan angka COVID-nya juga kemarin yang tertinggi. Nah, alhamdulillah kita bisa mengendalikannya sampai dengan zero kasus sampai dengan hari ini. Ya tentu tidak terlepas dari upaya dari teman-teman nakes kita. Ya. Doa terbaik untuk mereka, kita turut berbelasungkawa Pak ya. Betul Pak. Semoga para nakes yang menjadi korban diterima amal ibadah dan semua ketulusan mereka yang sudah mengorbankan nyawa untuk banyak masyarakat. Betul. Dan ini juga menjadi pelajaran nih bagi kita semua bahwa nakes yang sudah melakukan kontak erat itu risikonya lebih besar Pak ya, dan betul, mereka sudah berkomitmen dengan sumpah janjinya. Ya, kita berharap semoga mereka semua husnul khotimah dan dan keluarga yang ditinggalkan sabar menerima keadaan ini. Ya, memang risiko pekerjaan dan tentunya ya itulah dukanya dalam penanganan pandemi selama ini. Iya. Nah, Pak Mahli, ini kan ada pengalaman sebelumnya bahwa setiap kali menghadapi akhir tahun dan juga Lebaran, Pak ya. Iya. Satu atau dua bulan setelahnya terjadi lonjakan kasus COVID. Belajar dari pengalaman yang lalu,
bagaimana Pak gambaran yang tahun lalu di waktu yang keberapa sejak puncak tahun barunya itu muncul COVID dan bagaimana antisipasinya nanti di tahun ini? Mengingat Pak ya, ya, pemerintah sudah mencabut kembali rencana pembatasan PPKM level 3-nya. Betul. Nah, artinya peluang orang untuk melakukan aktivitas itu kan sangat riskan terjadinya kerumunan. Iya. Terjadinya kontak erat. Iya. Terjadinya ini. Nah, walaupun memang sudah terjadi herd immunity atau masyarakat sudah sebagian besar banyak vaksin, tetap ada risikonya nggak Pak? Dan bagaimana antisipasinya dari Pemko ini? Risiko itu selalu ada. Iya. Apalagi kan COVID-19 ini virusnya itu bermutasi, dia membelah diri, dan sekarang ini kan ada varian baru Omicron itu, iya. Dan tentu ini menjadi ancaman buat kita, sehingga kondisi meskipun saat ini zero kasus, ini pengalaman kita di tahun yang lalu, Desember 2020, ya menjelang tahun baru, kemudian juga di Januari kita mengalami banjir, dan kondisinya sama. Ketika kita Desember 2021, kita juga ancaman banjir rob ini. Nah, pengalaman tahun yang kemarin, di bulan Desember, ya tahun kemarin natalnya cukup bagus sekali. Iya. Ya, tidak ada perayaan yang wah seperti itu. Tetapi ancaman berikutnya adalah banjir. Nah, sekarang ini banjirnya lebih maju kayaknya. Iya. Di bulan Desember. Sudah, ya. Nah, kita dikhawatirkan, meskipun kan ini yang kita khawatirkan dicabutnya atau tidak jadinya diberlakukan PPKM level 3. Kita khawatir kalau masyarakat ini euforia, yeah. Oh, Banjarmasin sekarang tidak ada kasus, yeah. Tidak apa-apa juga. Betul. Nah, yang perlu diwaspadai itu adalah justru varian yang ketiga, di mana penerbangan kan dibuka, yeah. Pintu-pintu penerbangan dibuka, kapal juga bisa masuk ke sini. Nah, ini yang harus kita waspadai karena apa? Karena COVID ini sebenarnya kan tidak punya sayap, dia bisa tidak bisa orang yang membawa, iya, betul. Nah, melalui penerbangan itu, nah, sehingga ya kita harus mewaspadainya karena ancaman itu pada Nataru dan plus banjir rob ini, iya. Karena ketika ada di tempat-tempat penampungan ini pengalaman tahun kemarin, di awal tahun tadi di Januari itu kan banjir dimulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 29. Itu di mana banjir luar biasa di Banjarmasin, banyak sekali warga-warga kita yang menampung di tempat-tempat penampungan maksudnya. Nah, di situ 95% masyarakat kita tidak bermasker di tempat penampungan. Nah, disitulah terjadinya pertukaran virus. Februari kasusnya melonjak tinggi, padahal kita Desember posisi kasus Desember 2020 kasus kita terendah 85 kasus. 85 kasus sampai dengan bulan Januari. Nah, kemudian pasca banjir itu naik terus sampai pada puncaknya di bulan Mei. Puncak bulan Mei itu berada pada posisi 2000, yeah, kasus tertinggi. Nah, kemudian masuk lagi, turun-turun lagi, kemudian Juli kita dihadang oleh Delta, yeah, varian baru. Betul. Naik lagi. Nah, sehingga ini tentu harus kita waspadai secara bersama-sama pada saat banjir dan Nataru ini. Karena apa? Euforia tidak boleh terjadi. Dua kunci hal utama dalam pengendalian COVID-19 di era sekarang, di mana kondisi COVID-19 kita sudah mulai turun, tapi ada ancaman dengan varian baru ini, gelombang ketiga, ya Omicron, dan ini tentu terjawab dan bisa mengendalikannya apabila kita sudah bervaksin, kemudian taat dengan protokol kesehatan. Iya, iya. Dua hal itu yang utama. Melihat dari polanya, momentum kenaikan kasus ini adalah satu akibat dari adanya hari-hari besar. Betul. Kemudian hari-hari yang membuat orang bisa saling berkumpul gitu, interaksi, iya, gitu ya. Dan kedua itu tadi melihat dari pola yang ada itu adalah ketika masyarakat menjelang akhir tahun gitu Pak ya. Iya. Tapi kalau pengalaman 2020 kemarin kan pembatasannya cukup ketat Pak ya. Cukup ketat waktu ya, itu. Iya, cukup yang kemarin ketat. Tuh, membuat angkanya tidak naik signifikan, tapi pada, ya, saat banjir kemarin cukup signifikan ya Pak, di 2 sampai 2000 tuh Pak ya. Betul, sampai dengan 2000. Betul. Dampak dari banjir yang karena memang di saat banjir itu kita terjadi pelonggaran. Iya. Ya, tidak ada pengetatan. Di Desembernya pengetatan luar biasa, ya, bagus.
jalan dan bisa kita lewati Desember dengan aman. Tapi di Januarinya pada saat banjir rob itu yang luar biasa. Dan puncaknya Mei tapi turun lagi di bulan Juli. Dan akhirnya naik lagi karena ada varian baru Delta. Betul. Berarti berkaca dari itu setiap muncul varian baru itu ada kemungkinan terjadi gelombang lanjutan gitu Pak ya? Iya. Nah ini yang kita waspadai ini adalah varian baru Omicron ini. Nah ini yang sama kan kalau kemarin itu ancamannya Delta. Ini Omicron. Iya. Ya. Sebenarnya saya bingung Pak. Sebagai manusia dan masyarakat biasa dengan munculnya para bahkan ada pikiran-pikiran agak apa ya agak nyeleneh ya sebagai seorang jurnalis Pak ya kan media tuh selalu melihat sesuatu itu kan dengan perspektif pesimis gitu. Betul. Perspektif kritis itu ya. Saya melihat mempelajari polanya ini dalam satu tahun ini pasti ada 3 atau beberapa varian baru gitu. Iya. Kan banyak nih para penikmat penyuka teori-teori konspirasi mengatakan bahwa jangan-jangan ini adalah skenario-skenario yang sengaja dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang pengen mengambil keuntungan gitu. Iya. Pandangan Bapak gimana itu? Varian-varian ini, Pak. Jadi secara teori, secara keilmuan penyakit, virus itu kan sifatnya membelah diri. Nah, jadi dulu di abad ke-17 kita ada wabah bencana wabah cacar. Iya. Nah, itu juga pandemi yang berakhir pada endemi jadinya. Iya, iya. Nah, sama dengan ini, jadi ketika sebuah virus, virus ini kan sebenarnya nggak ada obatnya. Iya. Dia sifatnya membelah diri. Dulu ada virus varicella namanya, yang sampai hari ini varicella juga masih ada, tapi dia dengan kemampuan yang berbeda ketika suhu tubuh atau imunitas tubuh seseorang sudah tinggi. Nah, ini juga sama dengan COVID-19, dia memiliki varian-varian, ada varian Alpha gitu kan. Nah, kemudian ini Delta, kemudian nanti Omicron lagi yang sudah ada. Dia sifat membelah dirinya. Sehingga itu generasi. Kalau di awal-awal COVID, yang dari Wuhan itu yang datang ke Indonesia, kalau kita lihat sekarang, barangkali ini bukan lagi virus yang dari Wuhan, tapi ini udah cucunya atau cicitnya ya dari virus yang dari Wuhan. Karena apa? Ya karena sifat membelah dirinya. Dan mutasinya tuh, apakah cenderung akan mengarah lebih kuat atau cenderung lebih lemah, Pak? Sebenarnya kalau dari sifat virus yang Bapak pahami? Kecenderungan kita lihat sih sifatnya itu sangat tergantung dari suatu daerah. Apakah di daerah itu sudah terbentuk herd immunity. WHO menentukan sebuah daerah itu akan bisa terbentuk herd immunity-nya apabila di suatu daerah itu telah divaksin 70-90% dari populasi populasi sasaran vaksin. Nah, kalau daerah itu sudah divaksin, maka daerah itu akan memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan dan tidak akan terjadi wabah lagi, tidak ada pandemi, tapi akan bergeser menjadi endemi. Hanya daerah-daerah tertentu yang barangkali daerah itu vaksinnya rendah. Nah, sama dengan cacar. Dulu orang tua kita, bahkan saya sempat bervaksin cacar. Nah, begitu orang semua bervaksin cacar, akhirnya kan kita menjadi kebal terhadap cacar. Tapi ada daerah tertentu yang masih ada dan kena cacar seperti itu. Optimis nggak Pak kira-kira bahwa ini kan disebut pandemi. Ya. Suatu ketika karena memang ini sudah menjadi apa ya herd immunity yang kolektif, lalu kita sudah menganggap ini seperti virus biasa, maka statusnya akan berubah menjadi endemi. Ya. Bisa nggak arahnya ke sana? Dan kalau Bapak prediksi dari terhitung dari awal 2002, kira-kira berapa tahun lagi Pak? Apakah di 2002 kita memang bahkan sudah bisa mengatakan kita menghadapi masa bukan lagi pandemi tapi endemi menurut Bapak? Ya, jadi hal ini sangat tergantung dengan jumlah vaksin dari suatu daerah. Ya, kalau optimis ya saya optimis bahwa yang namanya endemi itu akan bergeser nanti menjadi menjadi endemi. Itu beberapa perkembangan penyakit sudah seperti itu dan ini kita sudah mulai merasakan. Artinya, dampak atau virus itu tidak lagi seperti awal, ganasnya luar biasa, dan suatu saat nanti virus corona atau COVID ini sama seperti influenza biasa. Ya, seperti influenza biasa, bagi mereka yang daya tahan tubuhnya lemah, maka dia akan sakit.
Nah, bagi orang yang daya tahan tubuhnya kuat, artinya selain bervaksin, dia rajin berolahraga, dia rajin makan buah dan sayur-sayuran secara rutin untuk mempertahankan imunitas tubuhnya, maka ketika varian baru pun, ketika dia virus itu bermutasi, maka dia akan bisa bertahan untuk melawan virus COVID tersebut. Jadi saya kira ya kita tidak bisa memastikan, tapi prediksi boleh-boleh saja kalau Indonesia ini sudah mampu secara keseluruhan tervaksin katakan saja di 80%, maka prediksi kita di 2023 kita sudah bergeser dari pandemi bisa menjadi endemi. Pak, tantangan terberat Pak yang Bapak rasakan dan Bapak alami, bagaimana menjaga angka COVID ini tidak meningkat pertama, dan bagaimana kemudian strategi yang digunakan? Kan ini sudah vaksin nih, kalau dulu kan vaksin belum maksimal. Ya. Tadi Bapak katakan lantaran vaksin ternyata pertumbuhan dan peningkatan kasusnya kan cukup signifikan melandai gitu Pak ya. Ya. Nah, apakah dengan setelah vaksin ini, kira-kira itu memang angka pertumbuhannya memang bisa semakin ditekan seperti yang sudah terjadi 15 hari ini? Apa Pak tantangan terbesar dan strateginya itu? Ya, untuk bisa mempertahankan kondisi kita zero kasus saat ini seperti di Banjarmasin seperti ini, ya tentu ini tidak bisa kita bekerja sendiri. Harus terbangun kolaborasi semua pihak. Dalam hal ini ya tentunya ya kita pemerintah daerah, dinas kesehatan sudah terbangun kerjasama dengan TNI, Polri yang membantu, kemudian kita dibantu juga oleh BIN. Yeah. Dan tentu pasti kita juga membutuhkan, dan ini adalah peran utamanya ya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk berperilaku hidup sehat. Jadi ketika perilaku hidup sehat menjadi sebuah tradisi atau budaya hidup kita, apa sih hikmahnya dari COVID-19? Ya kita diajarkan untuk harus selalu sering mencuci tangan. Nah, apa sih yang menjadi tradisi lagi yang supaya kita bisa bertahan? Karena kita sudah melakukan hal ini dan sekarang kita sudah memetik hasilnya. Bisa bertahan dengan 15 hari tidak ada COVID atau zero kasus di Banjarmasin dengan kondisi seperti ini. Ya, kenapa? Karena ketaatan kita dengan protokol kesehatan. Ya, kemudian juga peningkatan daya tahan tubuh. Nah, ketaatan terhadap perilaku hidup sehat, kemudian bervaksin sebagai kunci. Sekarang ini kan ada dua hal yang menjadi kunci untuk bisa mengendalikan COVID. Taat dengan protokol kesehatan dengan vaksin. Nah, ini kuncinya Pak. Supaya bisa mampu bertahan zero kasus dan ke depan tetap ini yang harus kita lakukan. Kemudian apa yang menjadi kendala terbesar? Ya, tantangan buat kita ke depan agar ini bisa kita pertahankan. Ya, yang pertama tentu saat ini kita berhadapan dengan banjir rob yang ini menjadi tantangan utama. Kita membutuhkan lagi spirit dan energi buat teman-teman nakes ini agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena banjir rob ini juga menjadi potensi potensi yang paling utama karena belajar yang Januari kemarin, karena naiknya COVID itu karena banjir, karena orang pada saat banjir di penampungan nggak pakai masker. Nah, sehingga ini tantangan yang utama. Nah, yang kedua, kita tidak ingin juga ya artinya masyarakat euforia tidak lagi menggunakan masker barangkali. Nah, ini yang kebosanan masyarakat menggunakan masker ini, ya ini yang menjadi tantangan utama juga. Bagaimana kita bisa menjadikan sebagai masker itu sebagai sebuah fashion, ya? Yang ini butuh waktu, butuh waktu, butuh edukasi, karena orang ketika kasusnya sudah nol, zero begini, ya cenderung berperilaku aman, aman. Nah, ini yang merubah perilaku masyarakat ini, mempertahankan perilaku masyarakat untuk taat dengan maskernya dan mau bervaksin, ini yang harus kita bangun. Bervaksin barangkali sudah. Kemudian tadi taat dengan masker. Nah, lalu kapan orang boleh melepas masker gitu kan? Ya, ini kita masih menunggu kebijakan pemerintah. Yang tadi prediksi kita mudah-mudahan ya di 2022 ini capaian vaksin Indonesia sudah 80%, maka tidak menutup kemungkinan presiden akan mencabut status dari pandemi
tidak lagi menjadi endemi begitu, karena satu daerah sudah tercapai, artinya sangat tergantung juga dengan vaksinasi tadi. Iya. Dan kita berharap jangan lagi menjadi bisnis, Pak ya, seperti yang sudah menjadi pengetahuan umum bersama, rahasia umum, ketika PCR itu dengan dulu awalnya harganya 1 juta turun ketika didesak publik, dituntut publik, dan sudah menjadi rahasia umum, ternyata ada kepentingan di balik itu. Betul. Ya, ini sih sebenarnya bukan dari masyarakatnya lagi, political will-nya kan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, Pak ya. Betul. Iya. Ya. Ya, karena namanya daerah kan ikutnya dari pusat juga. Benar. Ya, ini harapan kita, karena kalau masyarakat sendiri udah bosan juga, Pak ya. Ini kalau dibenturkan dengan yang lain, misalnya bicara mengenai masalah bagaimana roda ekonomi yang tidak bergerak, pembangunan yang tidak bisa maksimal karena serapan anggaran banyak ditarik ke COVID dan sebagainya. Ya, bukan tidak memungkinkan situasi yang seperti ini kalau kita tidak segera keluar kan berdampak pada sektor yang lain, kira-kira gitu, Pak ya. Betul. Kita dulu pernah PSBB 2 kali, bahkan diperpanjang sampai dengan 3 kali. Kita merasakan waktu itu pembatasan sosial masyarakat ini yang berskala besar, itu dampaknya luar biasa. Ada penambahan orang miskin baru, ekonomi stop, terhenti, ya orang jualan tidak bisa. Nah, kondisi yang begini, ya tentu kita tidak ingin terulang kembali. Nah, bagaimana supaya ekonomi tetap bangkit, tetapi COVID tidak menjadi naik gitu kan? Ya, antara ekonomi dengan kesehatan ini sama-sama penting. Ya, satu koin dua sisi yang sama pentingnya. Ekonomi penting, kesehatan penting. Nah, ketika situasi COVID-nya meningkat, ya artinya apa yang disampaikan oleh Paman Birin dan Pak Wali Kota, promosikan lagi sebuah strategi gas rem. Ya, kita beri kelonggaran kepada masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi pada saat COVID ini turun. Nah, tetapi ketika COVID ini naik, ya artinya barangkali ada yang direm sisi yang lain. Nah, kembali lagi bahwa ini ya sebenarnya kita pengen situasi sekarang ini ekonomi masyarakat tetap bangkit, ya COVID-nya terkendali. Dan itu hanya bisa tercapai kalau masyarakat juga harus disiplin, Pak ya. Kuncinya sebenarnya itu, Pak, kedisiplinan masyarakat untuk taat dengan protokol kesehatan. Nah, membangun kedisiplinan ini yang pertama. Yang kedua juga hal yang sangat penting adalah kepedulian, Pak. Kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Ketika ada orang yang tidak memakai masker, ya, tidak memakai masker, dan dia belum bervaksin barangkali, ya ini sebenarnya adalah ya orang yang potensi menularkan. Jadi ketika orang tidak bervaksin, kemudian dia tidak bermasker, maka dia adalah orang yang berpotensi menjadi penyebar. Karena dia tidak bervaksin, dan kita kadangkala tidak peduli dengan keadaan seperti itu. Padahal kepedulian dengan lingkungan sekitar, menegur, mengingatkan, maskernya dipasang. Nah, jadi kembali artinya menjadikan masker sebagai habit, sebagai sebuah fashion dalam kegiatan sehari-hari, yang tadi ini yang sebenarnya saat ini kita perlukan. Ya, ngomong-ngomong soal masker, Pak, ini perlu kita beri informasi nih kepada pemirsa nih, bahwa kita di sini tidak menggunakan masker karena ruangan ini sudah disterilisasi, Pak. Tadi sudah kita semprot ya berapa kali. Saya sudah vaksin, Pak Mahli juga sudah vaksin, dan kita juga agak jauh jaraknya, Pak ya. Iya. Jadi jangan dianggap nih kami ngomong-ngomong soal kita soal vaksin, soal masker nanti, tapi nggak memberikan contoh ya. Karena memang ada pengecualian-pengecualian juga, Pak, yang boleh seperti itu, Pak ya. Ada. Jadi satu, jarak kita. Iya. Kita jarak aman. Yang kedua, ruangan udah disteril. Dan yang ketiga, kita sama-sama sudah divaksin. Iya. Dan saat ini memang kasusnya zero kasus. Iya. Dan ya artinya kita berada pada situasi yang aman. Ya. Kemudian pertemuan kita podcast ini juga tidak melebihi dari 1 jam. Sehingga ya kapan sebuah pertemuan, perkumpulan yang menimbulkan risiko terjadi penularan COVID, ya apabila sebuah kerumunan satu tidak menggunakan masker, jarak terlalu dekat, kita ini kan hampir 2 meter nih ya. Nah, kemudian tidak bervaksin, Pak. Nah, kita ini sudah memenuhi syarat, jadi insya Allah aman saja seperti itu. Berarti kalau mengikuti syarat itu, adanya perkumpulan masyarakat di pusat-pusat terjadinya transaksi ekonomi seperti pasar, Pak ya,
itu memang nggak bisa dianu pak ya, nah, itu bisa, tidak bisa ditoleransi. Iya. Tetapi sebenarnya kita juga nggak bisa membatasi, cuman ya kita ingatkan untuk masyarakat nih. Iya. Dalam melakukan hal apapun selalu patuhi protokol kesehatan. Betul. Itu intinya. Karena ya, setidaknya itu adalah ikhtiar pak ya. Benar. Dan yang belum vaksin harus segera vaksin. Ini penting pak ya. Iya. Dan silakan datang ke Duta Mall. Jadi di halaman Duta Mall itu di pinggir jalan Ayah ini nggak terlalu jauh. Ya ketika bervaksin itu dapat kupon undian. Iya, luar biasa. Nah, berhadiah. Dulu ingat sekali Pak, media selalu menyoroti ketika ada acara vaksin yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, institusi. Ya. Justru malah jadi pertanyaan, ini mau vaksin biar nggak kena COVID, tapi malah bisa menjadi varian baru vaksin versi COVID versi vaksin. Karena cuma berkerumun Pak ya. Yang iya. Nah, sekarang itu nggak ada lagi terjadi Pak ya. Tapi iya, masyarakat yang dulu bertanya, mestinya pemerintah harus membuka dong titik-titik vaksin yang itu bisa mudah, tidak perlu bayar, bukan tidak perlu bayar, tidak perlu daftar dan sebagainya. Dan sekarang sudah disediakan ya fasilitas itu, kayak di Duta Mall, di Dinas Kesehatan sendiri gitu ya. Betul, jadi sekarang ini hampir kita tidak lagi melihat adanya kerumunan yang vaksin luar biasa pada saat vaksin. Di awal-awal kita bervaksin itu ya masyarakat kita itu ya jam berapa 5.30 itu udah antri di puskesmas. Iya, ingat betul. Itu teman-teman puskesmas lapor, Pak ini udah antri panjang banget gitu. Iya. Nah sekarang ini ya satu ya sudah banyak yang divaksin, kita udah 72% tersisa. Persoalan kita sekarang ini lansia. Lansia ini kan baru 37% dan ini menjadi syarat kita bisa atau mendapatkan jatah vaksin untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Nah, ini yang kita belum bisa dapat jatah karena capaian lansianya belum mencapai target minimal itu, Pak ya. Iya, jadi kebijakan pusat ya, Kementerian Kesehatan, suatu daerah itu akan diberikan jatah vaksin bagi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun apabila vaksin satunya sudah mencapai 70%. Kemudian vaksin lansianya minimal 60%. Nah, karena kita belum memenuhi syarat, yang belum memenuhi cuman yang lansia aja. Lansianya, ya? Kalau vaksin satunya kan udah lewat nih, udah 72%. Nah, ini tentunya kita perlu dukungan masyarakat agar memberitahukan, Pak, kepada puskesmas untuk didatangi kalau lansianya tidak bisa datang. Okay. Jadi kita, konsep kita, strategi kita adalah melaksanakan atau mendekatkan pelayanan ke tengah-tengah masyarakat. Jadi vaksinasi bisa digelar di RT-RT atau masyarakat pengen didatangi ke rumah karena ada lansia yang tidak bisa jalan, kami memenuhi itu. Jadi ada petugas kita yang akan datang ke rumah, tinggal lapor kepada puskesmas, mohon didatangi. Nah jadi ini yang kita bisa harapkan untuk memudahkan masyarakat agar bisa mendapatkan vaksin. Karena kita butuh sekali mengoptimalkan capaian lansia ini agar kita bisa minta jatah vaksin untuk anak 6 sampai dengan 11 tahun. Ini jadi tanggung jawab bersama nih bagi semua masyarakat Kota Banjarmasin, Pak ya. Betul. Yang punya orang tua, acil, paman, siapapun itu yang punya kaitan keluarga yang masih belum divaksin khususnya untuk lansia. Iya, 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas, segera lapor nih ke puskesmas terdekat, Pak ya. Iya. Ini penting agar nanti anak-anak kita juga ya yang saat ini belum masuk pada sasaran vaksin bisa mendapatkan kesempatan. Betul. Harapannya nanti semua masyarakat Banjarmasin bisa kembali melaksanakan aktivitas normal karena capaian jumlah vaksin untuk herd immunity dari jumlah populasinya udah tercapai gitu Pak ya. Iya. Ya. Ya ini tanggung jawab bersama nih bagi masyarakat ini. Kita juga ngimbau nih Pak ya buat masyarakat supaya terutama yang sasaran lansia tadi ayo segera dong dilakukan, lapor aja gitu. Oh iya, pertanyaan ini Pak, tapi kan banyak juga Pak yang memang tidak bisa lantaran faktor penyakit bawaan gitu. Iya, jadi banyak faktor lansia kenapa sasarannya rendah. Ya, salah satunya adalah faktor komorbid. Iya. Ya, hipertensi, kemudian diabetes mellitus. Sebenarnya hipertensi ini bukan tidak boleh divaksin. Boleh apabila tekanan darahnya di bawah 180/110 pada saat dia divaksin. Jadi kalau tekanan darahnya pada saat vaksin di bawah itu udah boleh aja vaksin, tidak masalah. Nah, begitu juga bagi penderita diabetes. Ya, diabetes ini sepanjang pada saat divaksin kadar gulanya tidak melebihi dari 200, dia boleh divaksin.
Nah, faktor-faktor yang lain yang ini sebenarnya presentasinya kecil, yaitu autoimun yang memang ada gangguan alergi dengan zat-zat yang ada pada vaksin itu sendiri sehingga dia kontraindikasi. Nah, bagi penderita jantung pun di awal-awal kan tidak boleh. Nah, sekarang dokter jantung juga sudah merekomendasikan penderita jantung boleh divaksin. Nah, bagi masyarakat yang mengalami ada gangguan jantung, silahkan bawa surat dari dokter jantung, bawa ke puskesmas, maka kami pasti menyuntiknya, memvaksinnya. Karena ya sekarang ini risiko kematian COVID itu jauh lebih berbahaya, lebih cepat kalau orang kena COVID daripada kena jantung itu sendiri. Banyak penderita jantung yang bisa bertahan hidup 10-20 tahun. Ya, artinya risiko jantung itu lebih kecil kematian disebabkan karena jantungnya, tapi risiko kematian karena COVID jauh lebih tinggi. Angka kematian kita udah berapa, Pak, dari sejak awal kasus ini? Angka case fatality rate kita untuk COVID-19 3,5. Jumlah korban sekarang berapa, Pak, sekarang? Jumlah korban meninggal dari COVID-19 khusus di Banjarmasin. Banjarmasin tercatat sampai dengan hari kemarin itu 552 orang. Jadi dengan case fatality rate kita 3,5 itu di bawah standar WHO. WHO menganggap kematian itu dianggap normal apabila tidak melebihi dari 4%. Nah, kita di bawah standar WHO dan ini juga ya bisa bertahan. Baik, Pak Mahli, ini tadi informasi yang luar biasa sekali dan juga menjadi informasi yang harus dipahami oleh masyarakat, Pak, ya, bahwa agar angka COVID ini masih tetap di level zero tadi, ingat segera vaksin, terutama bagi teman keluarga ya yang masih punya lansia karena capaiannya masih rendah ya, Pak, ya. Betul. Agar kita sama-sama bisa dorong nih supaya nanti capaiannya bisa memenuhi yang disyaratkan oleh pemerintah pusat agar nanti kita juga bisa nerima jatah dosis vaksin sehingga nanti kita bisa segera vaksin untuk anak-anak kita. Dan tidak hanya itu, Pak. Ketika nanti kita bisa mencapai 80 atau 90% di Banjarmasin, tidak menutup kemungkinan kebijakan pemerintah yang harus bermasker diperlonggar sedikit, diperlonggar jadinya dan orang bisa kembali normal. Ya, hidup kembali normal karena apa? Kita tidak lagi menjadi pandemi. Tapi Banjarmasin atau daerah Indonesia sudah menjadi endemi. Nah, ini yang kita rindukan. Iya, kembali seperti biasa gitu kan. Iya, betul, Pak. Dan sekolah bisa kembali tetap muka seperti itu. Kemarin saya ngundang Pak Kadisdik, Pak, Pak Toto ya. Iya. Saya bicara banyak tentang beliau, bagaimana yang dihadapi. Ternyata semua guru, siswa juga sudah sangat merindukan, Pak. Nah, ini tanggung jawab kita bersama nih buat masyarakat Banjarmasin. Ini nggak bisa kita minta dan kita tuntut saja kepada Pak Mahli dan jajarannya, Pak Wali dengan jajarannya, di semuanya ini, tapi juga harus ada kepedulian bagi masyarakat. Betul. Kita pertama segera vaksin tadi, kedua jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan, patuhi protokol kesehatan, dan yang paling penting tadi bagi masyarakat yang masih punya keluarga lansia, ayo sama-sama kita segera ke puskesmas, Pak, ya, agar capaian target 90% bisa terbentuk juga imuniti sehingga kita bisa segera keluar dari zona COVID yang membuat kita hidup bebas tetapi merasa terbatasi semuanya, Pak, ya. Betul. Dan semua juga sudah, saya rasa sudah cukup lah dengan angka fatality yang sudah 500 menjadi korban COVID dan itu bisa menjadi pelajaran semua bagi masyarakat Banjarmasin. Betul. Pak Mahli, terima kasih banyak sudah berkenan hadir karena kita tidak boleh lebih dari 1 jam, kayaknya udah 35 sampai 40 menit. Saya pikir informasi ini sudah cukup berguna bagi masyarakat. Saya sekali lagi, Pak, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam bagi para nakes dari Kota Banjarmasin ya yang bertugas di puskesmas, juga ada payah rumah sakit yang kalau total secara keseluruhan nakes yang meninggal karena COVID, ya kalau kita lihat yang bekerja di rumah sakit Ulin itu kan cukup banyak, Pak. Cukup banyak, cukup banyak. Yang saya sebut 7 orang itu tadi yang di Banjarmasin saja, di Pemko, artinya di puskesmas Kota Banjarmasin. Tapi yang di rumah sakit Ulin juga banyak. Jadi kita total secara keseluruhan nakes yang meninggal karena penanganan COVID ini ya lebih dari 25 orang, Pak. Iya. Duka yang mendalam buat mereka, doa yang terbaik juga buat para almarhumah yang sudah menjadi korban. Semoga pengabdian, dedikasi, dan apa yang sudah mereka berikan menjadi amal ibadah yang akan menjadi catatan amal buat mereka. Dan juga bagi masyarakat, jangan euforia, Pak, ya, dengan
zero kasus karena kita menghadapi situasi dalam 2 pekan ke depan agar jangan lagi sampai ada lonjakan kasus. Apalagi ada varian baru yang kita khawatirkan bisa menjadi fase gelombang selanjutnya. Baik Pak Mahli, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan bincang-bincangnya. Next nanti kami akan undang lagi Pak. Kita akan banyak bincang supaya masyarakat ini beredukasi nih. Kita dari media juga punya peran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga Banjarmasin bisa segera keluar dari fase ini. Baik, terima kasih dan kita akan ketemu kembali dalam segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.